Pria berinisial J umur 19 tahun ini ditangkap polisi karena tersandung kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada Sabtu 8 April 2023 kemarin. Tersangka melakukan persetubuhan terhadap korban yang masih berumur 13 tahun di rumah tersangka di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kasareskrim Polres Sanggau, AKP Sulastri menjelaskan, modus tersangka menjemput korban di rumah tanpa sepengetahuan orang tua korban. Hubungan keduanya berpacaran yang berawal dari kenalan lewat media sosial. Sampai akhirnya keduanya berjanji dan bertemu dan tersangka membawa korban lalu menyetubuhinya. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini sudah dilakukan sebanyak 5 kali sejak korban diajak pergi oleh pelaku hingga akhirnya pelaku ditangkap polisi. Oleh inisial J umur 19 tahun, korban umur 13 tahun. Modusnya adalah pelaku menjemput korban, berjanji sebelumnya melalui WA. Hubungan korban dengan tersangka adalah pacaran melalui Facebook awalnya, sampai ketemu janjian. Ya, ketika itulah tersangka mengajak korban pergi lalu disetubuhi. Berapa kali Bu jumlah persetubuhan? Persetubuhan tersebut dilakukan kurang lebih 5 kali. Kasareskrim Polres Sanggau AKP Sulastri menambahkan, tersangka dalam kasus ini bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan.